Cerita ini berawal dari seorang gadis yang sangat pemalu bernama Mainam. Karena menderita suatu kondisi, ia jadi merasa insecure, sehingga selalu menutupi wajahnya dengan kardus kotak. Mai sangat membenci wajahnya sendiri. Bahkan ia percaya bahwa dirinya adalah gadis paling jelek yang ada di muka bumi. Sudah 3 tahun belakangan ini, Mai tidak pernah lagi melihat wajahnya di cermin. Setiap harinya ia selalu bersembunyi dari orang-orang, serta gak mau keluar rumah. Mainam tinggal bersama adik laki-lakinya, Pelawan, serta ayahnya, Tuan Ben, yang sangat mengkhawatirkan kondisinya. Pada suatu malam, Pelawan pulang dengan tangan yang memar. Ia mengaku ketahuan mencuri di sebuah toko. Saat ayahnya memarahi dan menyalahkannya, Pelawan membela diri dengan menyebut kakak perempuannya lah yang sebenarnya pembuat masalah dalam keluarga mereka. Seketika setelah mendengar hal itu, Mainam jadi kaget, sampai-sampai ia sesak nafas. Ternyata jika Mainam terlalu panik, dirinya akan seperti itu. Ayahnya yang sudah terbiasa menghadapi kondisinya saat ini, kemudian berusaha menenangkannya. Mainam lalu membuka blog miliknya untuk menuliskan cerita hidupnya tentang bagaimana ia bisa menjadi itik si buruk rupa. Hal itu mengejutkan banyak orang, karena ternyata sebelumnya Mainam hanya gadis biasa yang tumbuh dengan normal. Ia memiliki teman bersosialisasi, juga kepercayaan dirinya sangat tinggi. Namun saat usianya 13 tahun, Mainam yang sudah duduk di bangku SMP naksir seorang siswa paling tampan di sekolah, yang juga teman sekelasnya. Suatu hari ia menyatakan cintanya di depan banyak orang, tapi sangat disayangkan siswa itu tidak menyimpan perasaan sedikit pun terhadapnya. Bahkan hadiah yang diberikannya dibuangnya secara kasar. Siswa itu juga menyebut Mainam adalah gadis paling jelek yang pernah ia lihat, serta menyuruhnya menutupi wajahnya yang jelek itu dengan tas. Mulai dari situ teman-teman lainnya memanggil Mainam dengan sebutan si jelek. Mainam sangat trauma sejak hari itu, kepercayaan dirinya hancur, dan ia berubah menjadi gadis pemurung yang menutup diri dari lingkungan sosial sekitarnya. Meskipun ayahnya berusaha meyakinkannya, namun Mainam sudah tidak mau bertemu siapapun lagi, termasuk pergi sekolah. Suatu hari ketika Mai sedang berada di depan halaman rumahnya, seorang pria menyapanya. Namun Mai malah merespon dengan menutupi kepalanya menggunakan paper bag agar wajahnya tidak terlihat. Ketika wajahnya disembunyikan, hal itu justru membuatnya merasa tenang dan nyaman, sehingga ini menjadi kebiasaan aneh yang sampai sekarang masih dilakukannya. Hanya saja ia mengganti paper bag dengan kardus kotak. Terkadang keluarganya ingin melihat wajahnya, tetapi Mainam tidak membiarkannya. Malahan ia sendiri tidak mau menatap dirinya di cermin. Ia menikmati dirinya yang sekarang. Waktu demi waktu ia habiskan untuk mengobrol secara anonim dengan orang-orang di sosial media. Mainam merasa disitulah dunianya, dunia di mana ia tidak perlu memperlihatkan wajahnya kepada siapapun. Di hari berikutnya, Tuan Ben pergi menemui dokter untuk meminta obat yang bisa menyembuhkan putrinya. Namun si dokter menjelaskan bahwa yang diderita Mainam bukan disebabkan oleh penyakit, melainkan karena suatu kondisi yang dalam istilah medis disebut hikikomori. Kondisi ini banyak diidap remaja di Jepang, yang mana mereka menarik diri dari kehidupan sosial dan memilih mengisolasi diri di dalam kamar selama berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun. Menurut dokter, kasus yang terjadi pada Mainam ini belum begitu serius, karena ia masih mau berbicara kepada keluarganya, dan itu tandanya Mainam masih punya kesempatan untuk bisa kembali ke lingkungan sosial. Si dokter lalu menyarankan agar Pak Ban mengajak putrinya keluar sebelum kondisinya memburuk. Saat makan malam pun, Mainam masih tidak mau melepas kardus dari kepalanya. Ia selalu menggunakan sedotan untuk menyantap makanannya. Pak Ban meminta kedua putra-putrinya itu untuk mendengarkannya baik-baik. Ia berkata dengan serius bahwa sang ayah menginginkan Mainam kembali ke sekolah besok, dan ia sudah mendaftarkannya di sekolah yang sama dengan adik laki-lakinya itu. Mainam kemudian memohon supaya ayahnya tidak memaksanya kembali ke sekolah.
Tapi keputusan Tuan Ben kali ini tidak bisa diubah, meskipun Mai memohon sambil menangis sekalipun. Merasa kecewa dengan keputusan ini, Mainam lalu berkata jika dirinya membenci ayahnya. Keesokan paginya, sang ayah mengantar mereka berdua ke sekolah. Sesampainya di sana, pelawan segera turun dari mobil, sementara Mai mulai mengalami sesak nafas karena terlalu gugup. Ayahnya menenangkannya dan menyemangati putrinya dengan berkata kalau ia pasti sanggup beradaptasi dengan lingkungan sosial barunya. Maina menjadi lebih tenang dan ia minta maaf kepada ayahnya atas ucapannya semalam, serta berterima kasih karena ayahnya telah berusaha membantunya. Meski begitu, Tuan Ban tetap mengkhawatirkannya. Setelah menguatkan diri, Maina berjalan masuk ke halaman sekolah. Ini pertama kalinya lagi ia menginjakan kaki di dunia luar. Namun kardus kotak yang menutupi kepalanya membuat Mainam tak luput dari perhatian orang di sekitarnya. Menyadari akan hal itu, ia jadi panik. Ditambah lagi tawa mereka mengingatkannya pada kejadian masa lalu, di mana dirinya pernah dipermalukan oleh banyak orang. Kepalanya mulai pusing. Untungnya sebelum ia jatuh pingsan, seorang siswa datang menolongnya, sehingga Mainam merasa agak tenang. Siswa yang mengenakan helm itu memperkenalkan namanya adalah Minton. Namun Mainam jadi gugup dan segera pergi meninggalkannya. Saat ia berlari secara tak sengaja, ia menabrak seorang siswa yang paling populer di sekolah, namanya Zero. Zero kemudian mencegahnya pergi dan meminta Mainam melepas kardus di kepalanya. Meski Zero dan kawanannya terus memaksanya, tapi Mainam tetap menolak melakukannya. Aksi mereka coba dihentikan oleh Minton. Ia dan Zero saling menatap dengan penuh kebencian. Pada akhirnya mereka berdua pun sepakat untuk menyelesaikan konflik di luar sekolah. Setelah itu Minton mengajak Mainam masuk ke kelas barunya. Saat memperkenalkan dirinya di depan kelas, Mainam begitu gugup. Sebelumnya, karena ibu guru sudah diberitahu ayah Mainam tentang kondisinya, jadi ia meminta murid-murid di kelas untuk menghormati keputusan serta privasi Mainam. Namun penampilannya yang aneh tetap saja jadi bahan bulian teman sekelas. Mereka mendesak Mainam agar mau menunjukkan wajahnya. Meskipun Minton juga berada di kelas yang sama, namun tidak ada cara yang dapat dilakukannya untuk membantu Mainam. Atas perlakuan yang diterimanya ini, Mainam hanya bisa menundukkan kepalanya. Di jam istirahat, Mainam pergi menuju kantin sekolah. Dimanapun ia berada, setiap orang yang melihatnya pasti membicarakannya. Tiba-tiba saja ada siswa usil yang lagi-lagi mencoba mencopot kardus di kepalanya. Semua orang di sana hanya tertawa, tanpa ada niat menolongnya. Mainam pun berontak dan kemudian pergi meninggalkan makan siangnya yang belum sempat ia makan. Ia menangis sendirian di taman sekolah. Tak lama berselang, Minton muncul dan berusaha menghiburnya. Mengetahui perut Mainam sedang lapar, Minton memberikan sandwich miliknya. Kini dibanding pertemuan sebelumnya, Mai merasa lebih nyaman berbicara dengannya. Bahkan keduanya juga sudah bisa bercanda dan tertawa bersama. Tapi kemudian Mai bilang jika besok ia tidak mau lagi datang ke sekolah. Minton segera membujuknya dan menyatakan diri sebagai teman yang siap membelanya. Sepulang sekolah, Minton menemui Zero di luar untuk menyelesaikan apa yang telah mereka sepakati. Saat perjalanan pulang, Mainam tak sengaja melihat perkelahian keduanya. Namun perkelahian itu terhenti karena terdengar adanya petugas keamanan yang datang. Zero yang melihat keberadaan Mainam lalu menariknya karena ia masih penasaran seperti apa wajah yang selalu ditutupinya tersebut. Setelah berhasil melepasnya, Zero tak bisa berkata apa-apa tentang kecantikannya. Sementara Mainam sendiri menduga Zero terdiam karena menyesal setelah melihat wajahnya yang jelek. Trauma akan masa lalu kembali muncul di benak Mainam yang membuatnya pingsan. Ketika sadar, ia sudah berada di kamar rumah sakit. Tanpa kardus di kepalanya, Mainam langsung panik. Mereka pun menutupi wajahnya dengan masker medis. Ayahnya merasa bersalah karena terlalu keras memaksanya kembali ke dunia luar. Ia pun menarik keputusannya dan mengizinkannya untuk tetap tinggal di rumah. Namun secara mengejutkan, Mainam mengatakan akan kembali ke sekolah karena ingin membalas perbuatan Zero yang telah memaksanya melepas kardus di kepalanya.
Keesokan harinya di sekolah, Zero duduk sambil termenung. Ia masih gak habis pikir kenapa Maina menutupi wajahnya padahal ia begitu cantik. Kemudian Maina menghampiri dan menamparnya. Teman Zero yang lain menariknya, namun Zero menghentikan mereka. Sekali lagi Zero ingin melihat wajahnya, tetapi ia dihentikan oleh Minton dan keduanya pun kembali berkelahi. Namun kali ini Mai memisahkan mereka. Dari sini gosip mengenai dua siswa yang memperebutkan gadis berkepala kardus mulai beredar di sekolah. Maina menyalahkan mereka berdua karena ulah keduanya kini hidupnya semakin tertekan. Minton bilang kalau ia hanya mencoba membelanya seperti yang pernah dikatakannya. Minton malah curiga kalau Zero naksir dengan Mai karena ia masih saja ingin melihat wajahnya. Namun Zero tidak mau mengakuinya dan malah menyebut wajah Mai memang jelek. Mendengar itu, Mainam sangat terpukul, seolah komentar Zero barusan membenarkan apa yang selalu dirasakannya. Mainam kembali di fase di mana ia merasa insecure, bahkan jauh lebih parah dari sebelumnya. Sepanjang hari ia hanya menangis di kamarnya. Ayahnya dan pelawan tidak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan untuk membujuknya, agar Mai mau keluar kamar dan berbicara pada mereka. Tiba-tiba dari luar rumah terdengar suara seorang pria memanggil dan ternyata itu adalah Zero yang datang ingin meminta maaf atas ucapannya kepada Mainam. Tapi pelawan dan ayahnya menyuruh Zero pergi serta memberinya peringatan untuk jangan mengganggu Mainam lagi karena perbuatannya telah membuat Mainam kembali trauma serta mengalami depresi berat. Pagi harinya Minton datang membawakan sesuatu untuk Mainam. Setelah berkali-kali memohon, akhirnya Mai bersedia keluar menemuinya. Minton memberinya kejutan, dia telah membuat kardus dengan bentuk kepala bebek untuknya, dan membuat Mainam yang melihatnya tak bisa menahan tawa. Tak hanya itu, Minton bahkan juga membuat helm bebek untuk dirinya sendiri. Alhasil ia sangat terhibur dengan kedatangan Minton, Mainam mau memakai kardus bebek pemberiannya. Atas bujukan Minton, pada akhirnya Mainam bersedia kembali ke sekolah. Di sekolah, saat Mainam duduk sendirian, Zero menghampirinya untuk meminta maaf. Tapi tiba-tiba pelawan muncul dan mengusir Zero pergi. Di dalam kelasnya, ia dihampiri oleh siswi bernama Ozon yang datang ingin meminta bantuan padanya. Mainam ternyata dirumorkan memiliki hubungan spesial dengan Zero. Jadi Ozon meminta supaya Mainam mau membujuk Zero untuk berhenti membuli murid lainnya. Mainam kaget, ia segera menyangkal rumor yang dikatakan Ozon. Namun bukan hanya Ozon, hal yang sama juga dilakukan murid-murid lainnya. Mereka mendekati Mainam untuk meminta bantuan yang sama. Tak lama kemudian Ozon kembali datang dengan tergesa-gesa. Ia memberitahukan Mainam kalau Zero dan teman-temannya sedang memukuli pelawan adiknya. Mainam mendatangi tempat pengeroyokan yang membuat Zero dan gengnya segera berhenti mengeroyoknya. Zero bilang kalau pelawanlah yang lebih dulu memulainya. Dengan marah, Maina menyebut Zero dan gengnya sebagai pecundang yang bisanya membuli murid-murid yang lemah, memalak uang mereka dan memaksa mengerjakan PR-nya. Mendengar ucapan Mai barusan, Zero langsung menatap anggota gengnya, yang ternyata Zero tidak pernah menyuruh mereka untuk membuli murid-murid yang lebih lemah. Mainam kemudian meminta Zero agar tidak menyakiti siapapun. Zero menyetujuinya, tapi dengan syarat Mainam mau membuka kardus bebeknya. Jika Mainam berani melakukannya, maka ia dan gengnya berjanji tidak akan pernah membuli siapapun lagi. Karena tidak ada pilihan lain, Mainam pun terpaksa membuka kardusnya dan mengungkapkan wajahnya untuk pertama kalinya. Akhirnya semua orang menyadari kalau Mainam sebenarnya adalah gadis yang cantik. Tapi kemudian Mai menangis dan memeluk Minton karena kini wajahnya sudah dilihat banyak orang. Juga untuk pertama kalinya bagi Minton, ia dapat melihat wajah asli Mainam. Setelah berada di rumah, pelawan menunjukkan sebuah postingan seseorang yang memposting wajah Mainam di sosial media. Meskipun foto wajahnya disambut dengan komentar positif, tapi hal itu masih belum cukup meyakinkannya bahwa dirinya memang cantik. Sementara itu, diam-diam Zero menyelinap melalui jendela kamar Mainam. Zero melakukannya karena ingin minta maaf ia sudah menyebut Mainam jelek. Zero mengakui kalau sebenarnya Mainam adalah gadis paling cantik yang pernah ia lihat sejauh ini.
Setelah Zero pergi, kata-katanya terus diingat oleh Mainam. Ia lalu meminta teman-teman sosial medianya untuk memberikan komentar jujur pada foto wajahnya di sebuah postingan. Salah satu teman online-nya bilang, wajah Mainam itu sejujurnya sangatlah imut. Mainam yang masih belum percaya kemudian memberanikan diri mengambil sebuah cermin untuk melihat wajahnya sendiri. Wajah cantik yang selama ini tak pernah ia sadari. Keesokan harinya Mainam mencoba berangkat ke sekolah tanpa kardus yang selalu menutupi wajahnya selama ini. Hasilnya semua murid yang menatapnya memberikan pujian padanya. Kini meskipun ia masih belum terbiasa, namun Mainam sudah siap memulai hidupnya yang baru. Hidup yang penuh dengan keyakinan serta rasa percaya diri.